Video berdurasi 30 detik tersebut diunggah pada satu akun dengan nama Jade Song di akun Facebook miliknya. Dalam kurun waktu 2 jam, video unggahannya tersebut telah ditonton 16.000 kali dan telah diteruskan lebih dari 600 kali. Dalam video tersebut terlihat sejumlah petugas Satpol PP tengah mendatangi satu di antara kafe di pusat kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kalbar. Kemudian, tampak seorang oknum petugas Satpol PP menendang kursi dalam kafe tersebut sembari memarahi karyawan yang tengah bekerja. Atau mau viralkan saya, suara dari video tersebut. Dari unggahan akun Jade Song tersebut pula, pemilik akun mempertanyakan tindakan petugas Satpol PP yang menendang kursi kafe tersebut. Kenapa harus pakai tendang-tendang? Kan bisa disampaikan, diperingati. Kasihan tuh karyawan yang bekerja. Singkawang banyak kafe yang ramai siang malam. Gimana tuh Pak? Tulis pemilik akun. Video ini pun mendapat respons negatif dari netizen. Mereka menganggap tindakan petugas tersebut tidak pantas sebagai aparatur pemerintahan.